Halo guys, balik lagi sama aku Akira. Nah, jadi untuk video kali ini sedikit spesial lah. Hari ini aku lagi libur, terus aku dapat undangan buat makan ke rumah temanku yang lagi ngerayain Idul Fitri. Cuma dia ngerayainnya agak telat karena kemungkinan ada sibuk kerja atau apa, mungkin hari day off-nya mereka baru dapetnya sekarang. Jadi kita bakal ngerasain suasana lebaran di sana. Katanya sih bakal kayak masak opor ayam, lontong, terus ada rendang, ada es buah. Nanti bakal aku kenalin deh, itu ada teman-teman orang Indo semua. Jadi aku mau kasih tahu kalian, teman-temanku juga yang dari Indo yang tinggal di Vancouver kan Anda ini. Hai guys, jadi aku mau kenalin juga nih, ini my love, pacarku. Anginnya kencang banget. Namanya Angel. Jadi aku sama Angel ini udah pacaran 4 tahun guys. Udah lama banget, dari tahun 2019 ya. Nanti kita bakal share lah tentang love story-nya untuk next video. Ini kita lagi OTW ke rumah teman kita yang lagi open house itu. Oke, jadi sebelum sampai ke rumah teman kita, kan ini biasa kalau open house nggak enak nih kalau nggak bawa apa-apa. Jadi kita kayak mau beli, ya beli kue gitulah, kue-kue untuk kita bawa ke sana biar nggak tangan kosong kan. Kita mau beli apa ya? Cake atau buttering. Kita cek dulu lah. Ini kita lagi di grocery store. Nama grocery store-nya itu D&D. Aku bakal kasih lihat kalian kayak gimana sih bentuk grocery store di sini. Ini kayak gini guys, jadi TNT ini kayak Asian grocery store gitu, jadi kayak banyak makanan Asian ya, cuma kalau untuk makanan Indo enggak lah, cuma kayak gini lah kurang lebih. Ada Thai tea dan lain. Nah, kita mau beli kue-kue yang kayak gini. Beliin apa ya? Cake atau? Itu bisa untuk makan berapa orang dulu? Iya, kurang lebih kayak gini lah grocery store di sini guys. Itu rasa apa? Ini ada roti-roti, di sana ada sayuran dan ada daging. Nanti next time lah aku buat konten tentang grocery store yang ada di Kanada ya. Aku bakal review kayak satu-satu. Nah guys, jadi kita bakal beli ini. Ini Mango Cream Cheesecake, kayak enak. Terus size-nya gak terlalu besar ya, cukup lah mungkin 8-9 orang. Bayarnya gini, self check out. Jadi sistem di sini ada yang self check out, ada yang kayak bayar ke kasir gitu. Harganya $11. Kalian harus bawa tas sendiri di sini, mereka nggak sediain. Udah sama sih kayak Indo. Ini kita udah hampir sampai guys. Jadi rumahnya kayak satu blok lagi dari sini. Abis itu sampai deh. Cuaca hari ini bagus, udah mulai anget. Kemarin masih dingin. Kemarin masih kayak 8 ya, kalau nggak salah. Sekarang udah berapa? 12 kali, 12 derajat. Nah, ini udah sampai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bentar ya. Dia mereka pada buat video juga, guys. Gila. Assalamualaikum. Hey, ini teman-temanku yang di sini. Ini dari Kalimantan. Ini Dennis dari Jakarta. Ini ada Malvin, ini teman kerjaku nih, partner kerja. Ini ada Novel. Novel dari mana? Solo ya? Ini ada Bang Sultan dari Makassar. Ada Olin, Jakarta juga, dan ada DSK itu di sana pakai baju pink.
Kayak gini lah guys. Kalian masak apa ya? Oh, Chinese food, masakan itu. Hah? Chinese food? Ini lebaran kok jadi makannya Chinese food? Tidak menerima. Apa dia? Tidak menerima. Enggak. Menerima saran, tapi enggak menerima. Ini ada apa nih? Oh, ini rendang ya? Rendang. Lagi masak dia. Bukan. Ini opor. Ada lontongnya enggak? Enggak ada, jelas. Ini dong. Nasi putih ya? Ini nasi apa? Nasi liwet. Oh, nasi liwet. Gitu guys. Kan nyambung apa enggak, pokoknya makan. Oh, makan aja. Nah, ini guys yang dia masak. Ini kalau mau beli es kopiermu. Ini yang lebih mahal tau, Vic, yang krinya. Kalau mau beli supermarket yang satu, pasti yang tradisional tuh. Yang di bawah. Ini dia niatnya buat rendang, cuma jadinya kayak soto daging. Cuma gak apa lah kan mereka masih belajar-belajar masak guys. Belum beli lagi. Chinese food-nya dong. Nih, ini Chinese food dari Singkawang. Dari Singkawang. Jelas. Makan ya. Iya lagi. Kan ya. Ini ada es kopior guys. I'd turn it all around if I could, but I know it's not.